بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Halaman berapa? 'Ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Wujudnya belum? Hah? Sekarang wujud? Masuk pada pembahasan sifat wujud bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia al-wujudu, sifat yang pertama yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat wujud. Wujud itu sifat yang dengannya kita akan memahami zat, sifat yang menunjukkan kepada sebuah zat, itu namanya sifat wujud atau ada. Ngomong ada nih, kalau sesuatu diomong ada berarti mau menunjuk kepada zat. Zat itu apa? Hah? Zat itu bahasa apa? Ilmiah. Materi. Apa sih materi itu? Materi itu barang. Hah? Imateri apa? Imateri apa? Apa? Materi yang goib. Ini materi itu bahasa umumnya disebut apa, ada unsur atau materi gitu kan, atau barang. Bahasa lainnya disebut namanya zat. Lah ngomong ada ini mau menunjuk kepada keberadaannya si zat. Allah itu mau kita kenali, yang pertama mau mengenali zatnya Allah. Wa zatnya Allah itu ada, gitu loh. Zatnya Allah itu bisa ditemukan keberadaannya. Lah ngomong zat, ngomong Allah sebagai zat itu boleh enggak? Kita kan juga disebut sebagai zat.
ada zat padat, zat cair, zat gas, boleh ngomong kita zat karena adanya ungkapannya seorang ulama yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berarti Allah disebut zat, gitu loh. Tapi zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, gitu. Makanya dulu orang-orang Arab ketika ketemu Nabi ngomong, Muhammad, Tuhan kamu itu zatnya terbuat dari apa? Emas, apa perak, apa tembaga, apa tanah liat, apa? Nabi ngomongnya apa? Qul huwallahu ahad. Artinya enggak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah, gitu loh. Kenapa? Karena zatnya Allah bukan benda. Kalau zat selainnya Allah benda, gitu loh. Lah yang namanya materi itu ngomong benda, gitu maksudnya kan. Lah yang selain benda apa? Ada yang imateri, katanya contohnya apa? Sinar. Itu padat apa cair apa gas? Ruh. Itu padat apa cair apa? Tapi tetap namanya benda, jirim, gitu lah maksudnya. Ya kan? Tetap disebut jirim. Tapi enggak bisa masuk klasifikasi. Enggak bisa masuk kelompoknya padat, cair atau gas gitu. Walaupun disebut jirim. Lah Allah itu bukan jirim maksudnya. Tapi Allah disebut zat. Lah taunya Allah zat bagaimana? Karena Allah bersifat gitu loh. Sesuatu disebut zat karena adanya zat dijumpai pada dirinya. Kalau ada sifatnya pasti namanya zat. Jadi kita ini mengenali sesuatu apapun juga dari dua hal, zatnya dan sifatnya. Apa saja? Kamu kenal tembok, kenal mobil, kenal manusia, kenal malaikat, kenal jin. Hah? Kenalnya dari arah zat dan sifat, gitu loh. Lah, yang membedakan antara zatnya yang satu dan zatnya yang lain itu apanya? Sifatnya. Oh, sifat malaikat kayak begini, sifatnya setan kayak begini, sifatnya manusia kayak begini, sifatnya apalagi pohon kayak begini, sifatnya jin kayak begini. Yang bedain apanya? Sifatnya. Kalau zatnya ya jirim semua. Meja apa? Jirim. Tembok jirim. Manusia jirim, gitu loh. Lah kok bedain ini tembok, ini manusia? Oh, karena beda sifatnya, gitu loh. Maka kita disuruh mengenali Allah dari arah sifatnya. Kalau kamu kenal sifat Allah, nanti akan tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, dari arah mengenal sifatnya. Kalau enggak kenal sifat Tuhan, nanti yang bukan Tuhan dikira Tuhan, gitu loh, gara-gara enggak bisa kenal sifatnya. Makanya ada matahari dianggap Tuhan, apalagi Sun Gokong dianggap Tuhan. Kenal Sun Gokong ini? Ada Ganesha dianggap Tuhan. Pohon dianggap Tuhan, gunung dianggap. Kenapa? Karena enggak bisa mengenali sifat Tuhan. Lah, kita di sini suruh belajar sifat ketuhanan. Yang pertama, sifat Tuhan itu wujud, pasti ada. Lah, wujudnya bagaimana? Wujudun Allah, wujud
bimaujudin dzatiyah, dengan wujud yang dzati, wujud yang asli gitu loh, wujud yang hakiki. Wujud yang asli itu hanya wujudnya Allah, yang lain wujud-wujudan gitu loh. Tapi bukan wujud beneran. Maksudnya wujud-wujudan itu wujudnya bisa berubah-ubah, wujudnya diciptakan. Kalau wujud yang asli ya hanya wujudnya Allah, wujud yang tidak diciptakan, wujud yang asli memang wujud gitu loh. Kalau kita wujud-wujud. Nah sekarang saya mau nanya, wujud kamu yang asli yang mana? Yang waktu baru lahir, atau yang masa anak-anak, atau masa remaja, atau yang dewasa, atau yang tua, yang mana? Yang aslinya wujud kamu yang mana? Banyak amat wujudnya. Wujud kamu banyak dong berarti. Nah kamunya ada berapa? Masa barangnya satu wujudnya banyak ya? Berarti wujud kamu itu gak jelas gitu loh. Jadi wujud yang gak jelas itu wujudnya kita, bukan wujudnya Allah. Wujudnya Allah jelas. Makanya Allah itu wujud maujudun biwujudin, wajib. Wujudnya Allah itu wujud yang wajib, wujud yang enggak mengalami perubahan. Lalu wujudnya kita jaiz gitu. Jadi kalau kamu bicara dari arah hukumnya, kamu sudah tahu wujudnya Allah itu wujud yang wajib. Wujudnya kita wujud yang jaiz. Jaiz itu wajib itu apa? Wajib menurut ilmu tauhid apa? Wajib menurut hukum akal itu apa? Kalau wajib menurut hukum syariat apa? Yang mengerjakan mendapat pahala, yang meninggalkan mendapat dosa. Itu wajib menurut syariat. Kalau wajib menurut hukum akal apa? Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain, namanya wajib. Wujud dengan Allah itu enggak bisa dipisahkan. Kalau wujud dengan manusia, kenapa? Karena bisa saja manusia wujud, bisa juga tidak wujud. Kalau Allah wajib wujud. Makanya wujud dan Allah itu dihukumi wajib. Maknanya enggak bisa dipisahkan. Maka disebut bahasa lainnya enggak pernah tiada. Gitu loh bahasa lainnya. Enggak pernah tiada. Itu maknanya hubungannya enggak pernah bisa tiada atau dipisahkan. Kalau jaiz, bisa saja wujud manusia, bisa juga tidak wujud gitu, namanya jaiz. Jadi dari arah hukumnya kita disebut jaizul wujud. Kalau Allah wajibul wujud. Ya, jadi hukum wajib menurut akal itu sesuatu yang enggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain gitu. Ya. Kalau bisa dipisahkan namanya jaiz. Adanya langit jaiz, adanya bumi jaiz, adanya malaikat, adanya nabi, adanya Allah wajib gitu. Allah itu zat yang maujudun biwujudin wajibin, layak balul adam azalan walayak balul adam abadan gitu, yang tidak menerima tiada, azali dan abadi, enggak ada awalnya dan enggak akan pernah ada akhirnya. Itu wujud asli namanya, wujud dzati.
Kalau wujud kita wujud-wujudan, bukan wujud beneran. Apalagi wujud kamu kalau sudah masuk kubur kayak apa? Nggak jelas lagi. Berantakan. Ini wujudnya siapa? Nggak jelas wujudnya. Ya, kalau ada orang kok bangga dengan wujudnya, saya mau, bentar doang. Kita 10 tahun lagi meleot semua. Wujud yang nggak asli kok dipertahankan. Wujud nggak asli. Itu makna wujud yang harus diketahui secara ijmal. Gitu. Nah, dalam kitab ini kita akan dijelaskan secara tafsil. Maknahu dhohir, secara ijmal ya dhohir, wujud itu ya ada, atau adzati, wujud yang asli, atau sifat apa, atau disebut sesuatu yang menunjuk kepada adanya si zat. Wa fi adil wujud sifatan ala madhhabi Syekh Al-Asy'ari tasamuh. Adapun memasukkan wujud dalam kelompok sifat. Nah, kita kan ngomong wujud. Wujud itu sifat Allah yang pertama. Ya. Kata Imam Asy'ari, wujud dikelompokkan sebagai sifat itu tasamuh, majas atau ya rohsoh dah, diberikan toleransi, boleh dah dia bang wujud sebagai sifat gitu loh. Kok majas? Li'annahu, karena indahu menurut Imam Asy'ari, ainuzat, wujud itu ya ainuzat, wujud itu ya zat itu sendiri. Walaisa bizaidin alaiha, bukan perkara lain dari zat, gitu loh. Ngomong ada itu sama dengan ngomong zat, gitu loh. Ada meja sama ngomong zatnya meja menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, gitu loh. Jadi wujud dan zat itu satu perkara. Jangan disebut sebagai dua perkara. Ini perbedaan pemahaman antara Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengkelompokkan sifat, mengkelompokkan apa, lafaz wujud. Jadi lafaz wujud itu mau masuk kelompok apa? Kelompok sifat atau kelompok zat? Kan kita mau tadi ngomong, kita mau mengenali sesuatu hanya dari arah zat dan sifat. Lah, wujud itu masuk kelompok mana? Zat atau sifat, gitu loh. Kayak kayu, kayu itu apa? Hah? Kayu itu apa? Zat. Kalau merah sifat, ganteng sifat, gitu loh. Lah, kalau ada, lah makanya kata Imam Asy'ari, ada itu zat, gitu loh. Wa dzatu laisat bisifatin, yang namanya zat itu ya bukan sifat, beda-beda zat sendiri, sifat sendiri, dua perkara tuh, bukan satu perkara. Jadi enggak bisa ngomong wujud itu ya zat, wujud itu juga sifat, enggak bisa gitu loh. Karena wujud sendiri, sifat sendiri beda-beda. Lakin lama kanal wujudu tusafu bihi zat fil lafzi fayuqalu zatu maulana jalla wa azza maujudun sahha ayu ada sifatan alal jumlah. Wujud
itu merupakan zat itu sendiri, bukan selainnya. Dan zat Allah itu ya bukan sifat, gitu loh. Wujudnya Allah ya bukan sifat. Namun ketika dalam sebuah kalimat wujud itu dijadikan sifat bagi zat Allah, seperti dikatakan zatnya Allah maujudun, zatnya Allah itu wujud, maka secara umum, secara lafaz, wujud itu sah dihitung sebagai sifat. Jadi bolehnya karena dihitung sebagai sebuah kalimat yang disenderkan kepada zatnya Allah, gitu loh. Kalau begitu wujud ya bisa aja diomong sebagai sifat, tapi hanya omongan gitu, bukan hakikatan. Indal Asy'ari. Eh? Karena disebutkan ada perkataan Allah itu ada, gitu loh. Hah? Kalau ngomong Allah itu ada, berarti ada bukan Allah, gitu loh. Meja itu kotak, berarti kotak bukan meja. Kotak itu sifatnya meja. Karena aja ada juga meja bundar. Bundar bukan meja, karena bundar juga bisa pada peci, bundar bisa juga pada lampu. Berarti meja dan bundar itu bukan satu perkara, tapi dua perkara. Allah ada, berarti ada ya bukan Allah. Meja juga ada, matahari ada. Lah, kata Mas Ari, karena ada itu digandengkan kepada Allah dalam satu kalimat, maka bolehlah. Jadi hanya rasa aja, toleransi aja, kata Imam Mas Ari. Maka dalam mazhab Imam Asy'ari, sifat pertama yang dibahas bagi Allah langsung sifat kidam. Enggak bahas wujud, gitu loh. Karena wujud dianggap sama zat itu sama, kata Imam Asy'ari. Ngomong zatnya Allah sama dengan ngomong wujudnya Allah. Ya. Jadi boleh diomong sifat hanya gara-gara lafad. Lafad wujud disandarkan kepada lafad zat. Maka dari situ berarti boleh diomong sebagai sifat, kata Imam Asy'ari. Wa amma ala madhabi man ja'alal wujuda za'idan ala zat. Adapun menurut madhab selainnya Imam Asy'ari, yaitu ulama yang menjadikan wujud sebagai sesuatu yang bukan zat, kal Imam Ar-Razi, seperti Imam Ar-Razi, Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi, fa'adahu minas sifat sahihun la tasamuha fihi. Berarti menjadikan wujud sebagai sifat itu jelas, bukan hanya majas, bukan cuman toleransi, gitu, kata madhab selain Imam Asy'ari. Kenapa? Karena memang wujud itu bisa disandarkan kepada zat. Kalau wujud bisa disandarkan kepada zat, berarti ya dia bukan zat, gitu loh. Hah? Masa ada zat disandarin zat, gimana sih, gitu loh. Sesuatu yang disandarkan pada wujud, pada zat, mesti dia bukan zat. Contoh-contoh, kamu ambil contoh coba. Sesuatu yang disandarkan kepada zat,
Apa? Hah? Contohnya apa? Gak bisa? Hah? Baju merah. Gak bisa begini. Tembok tinggi. Hah? Lampu terang. Air bening. Sesuatu yang disandarkan kepada zat pasti namanya sifat gitu. Tinggi itu apa? Tinggi itu tembok bukan? Bening itu apa? Bening itu air bukan? Gitu loh. Sesuatu yang disandarkan kepada zat maka namanya sifat. Kenapa? Karena dasarnya dia nggak bisa berdiri sendiri, maka butuh disandarkan. Gitu loh. Kalau saya ngomong begini, ada. Paham nggak? Hah? Ada apa? Gitu loh. Ada doang. Ada apa? Gitu loh. Hah? Kalau zat, zatnya siapa? Karena zat itu bisa berdiri sendiri, hanya mau dikenali dengan sifat. Kalau ada, mau disandarkan kepada si zat. Merah. Merahnya apa? Hah? Bukan merahnya siapa, tapi merahnya apa? Oh, merahnya bendera, merahnya jambu, merahnya baju, merahnya bibir gitu loh, yang keren dikit loh, merah kok jambu. Hah? Ya, pinter. Pinternya pinter apa? Bisa apa? Oh, bisa ngelukis. Oh, bisa. Hah? Bisa macul. Bisa. Hah? Bisa nyusahin orang. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada yang lain itu disebut sebagai sifat, gitu loh maksudnya. Lah, wujud itu disandarkan kepada zat, berarti wujud itu namanya sifat. Kayak gini, Allahu mawjudun sama dengan Allahu alimun. Alim berarti apa? Allahu qadirun. Qadir apa? Bukan dia. Qadir. Hah? Allahu basirun. Basar apa? Gitu loh maksudnya. Sampaikan Allahu maujudun. Berarti Allah itu wujud. Berarti wujud bukan Allah. Wujud sifatnya Allah, gitu loh. Itu nyata apa majas? Kacamatanya. Kalau kacamatanya hitam, lah di sini fungsinya, kalau bagi orang awam nggak perlu ngerti tuh wujud itu zat atau sifat, nggak perlu ngerti. Hanya perlu ngerti Allah ada, gitu doang ngertinya. Itu orang awam, artinya orang yang ngajinya ngaji kitab kecil, ngajinya kitab ijmal. Lah kamu kitabnya gede, semeja kitabnya lo lihat. Ini kitab gede nih, Dasuki ini. Nah, maka kamu harus ngerti wujud itu masuk kelompok sifat atau masuk kelompok zat, gitu loh. Udah bisa misahin mana zat,
mana sifat. Kalau saya ngaji di luar batang itu nggak bahas ini, nggak bahas wujud zat atau wujud sifat, pokoknya Allah itu wujud gitu doang, dan wujudnya Allah wajib gitu. Kalau wujudnya makhluk jaiz, sudah selesai bahasnya, nggak diperpanjang. Karena yang wajib diimani memang hanya mengetahui Allah itu wajibul wujud. Wujudnya Allah itu wujud asli, itu doang. Kalau wujudnya kita wujud-wujudan, artinya diwujudkan, wujud yang jaiz. Kalau wujudnya Allah wajib. Tapi ketika buka dasuki, kita udah diperlebar lagi pembahasannya. Oh, disuruh kenal lagi wujudnya Allah itu, wujud itu zat Allah atau sifat Allah. Gitu loh. Ini pembahasan yang rumit, pembahasan yang lebih diperpanjang dalam ilmu tauhid. Makanya menghadirkan pendapat-pendapat nih. Oh, kata Imam Asy'ari begini. Kata Imam Ar-Razi dan kawan-kawannya begini. Tinggal kita mau ambil madhabnya yang mana. Kalau mau ambil madhab Imam Asy'ari, ya jangan ngaji di sini. Ngajinya yang sifatnya 13. Kita ngaji yang sifat 20, berarti ngaji ikut Imam As-Sanusi yang memasukkan wujud sebagai sifat, gitu maksudnya. Biar jangan berantem, makanya berantem. Oh, enggak bisa wujud madzat. Ya lu ngajinya sebelah aja lah, jangan di sini lah. Biar jangan ribut lah. Maka di Masjidil Haram itu masjid ada 3 teras, kanan, kiri, depan. Ada tengah. 4 madhab ini kalau ngaji dipisah-pisah. Syafi'i tengah, Imam apa? Abu Hanifah, Imam Hambali apa depan sono, sini Imam Malik. Kenapa? Biar enggak berantem gitu loh. Entar satu ngomong kunut, enggak bisa kunut. Udah lah sono lah ke sono lah. Lah begitu akhirnya ribut gitu loh, gara-gara ngeributin perbedaan. Kalau mau ngaji yang satu madhab gitu. Nah, kalau yang enggak madhab harus ikut kelompok yang sama, nanti ngeributin gitu maksudnya. Lah kita ikut madhab pendapat yang mengatakan wujud sebagai sifat gitu loh. Jadi sifat Allah yang pertama yang wajib kita kenali, bahwa Allah itu sifatnya wujud. Jadi wujud itu apa? Wujud itu sifat. Yang dengan sifat wujud itu kita bisa memahami zat, gitu loh. Dengan sifat wujud kita bisa memahami zat. Kalau enggak ngomong wujud gimana? Ya zat enggak bisa dipahami, gitu loh. Kayak begini, dan wujud itu sifat yang tidak menunjukkan kepada makna lain, hanya menunjuk kepada makna zat. Wujud itu sifat yang hanya menunjukkan kepada makna zat, tidak menunjuk kepada makna yang lain. Beda dengan sifat yang lain nanti nih. Sifat yang lain itu tidak hanya menunjuk kepada zat, tapi juga menunjukkan kepada makna yang berbeda. Contoh, kidam. Menunjuk apa? Hah? Menunjuk pada zat. Dan menunjukkan pada Allah itu berarti zatnya tidak ada permulaannya. Gitu loh. Jadi kidam itu menunjuk bahwa zatnya Allah itu tidak ada permulaannya. Kalau ngomong Allah wujud, ya enggak menunjuk apa-apa. Gitu loh. Hanya menunjuk Allah itu ya zat gitu doang. Enggak menunjuk kepada zatnya kenapa, enggak ada petunjuknya. Tapi kalau Allah kidam,
Oh, berarti zatnya Allah tidak ada permulaannya. Allah baqa berarti zatnya Allah enggak ada akhirnya. Allah mukhalafah. Oh, berarti zatnya Allah tidak ada persamaannya. Tapi kalau Allah wujud, ya enggak menunjuk kepada yang lain, hanya menunjuk Allah itu ditemukan zatnya, gitu doang, gitu loh. Jadi wujud itu sifat yang hanya menunjukkan kepada zat, tapi enggak menunjuk pada makna yang lain. Contoh-contoh. Saya ngomong ada mobil. Yang kamu pahami apa? Kendaraan roda 4. Udah. Belum bisa dipahami nih sedan, apa truk, apa jeep, apa belum bisa. Pokoknya kendaraan roda 4 gitu loh. Kenapa? Saya hanya ngomong ada mobil. Jadi ada itu menunjuk kepada keberadaan zatnya doang. Ada rumah. Pokoknya tempat tinggal, mau itu lantai 2 belum bisa dipahami, enggak pakai lantai yang enggak bisa dipahami, mau RSS yang enggak bisa dipahami. Ada orang apa? Manusia gitu doang. Mau itu laki, ganteng, tinggi, belum bisa dipahami gitu loh. Jadi ngomong ada itu hanya menunjuk kepada zatnya, belum menunjuk kepada yang lain. Kalau ngomong ada orang, kalau orang ganteng, apa paham kamu? Oh mesti, oh kayak Qadir nih, mesti begitu lah ya. Langsung muncul gambarannya gitu kan? Oh, berarti laki-laki wajahnya putih, tubuhnya kan muncul gambarannya gitu loh. Berarti ngomong ganteng itu sifat yang menunjuk pada makna yang lain gitu loh. Tapi kalau ngomong ada itu belum menunjuk yang lain, hanya menunjuk pada barangnya doang. Ada botol, ya tempat air gitu doang. Mau itu botolnya botol ciu, mau botol kecap, mau botol belum tahu, botol gitu aja, beling plastik gitu loh. Namanya ada itu berarti hanya menunjuk pada zat, belum menunjuk pada makna yang lain. Namanya disebut sifat nafsiyah gitu loh, sifat jati diri namanya. Nah, sifat nafsiyah ini hanya satu ini doang, enggak ada lainnya, enggak ada. Sifat yang hanya menunjuk kepada zat ya hanya wujud doang. Indal Imam As-Sanusi. Nyambung. Nyambung apa nyambung? Ini udah habis kitab banyak loh ngaji. Tahu dimakani mah diapain enggak tahu mah dia. Hah? Habis kitab berapa ngaji? 4 loh. 4 kitab habis mah dimakan tahu diapain. Dari mulai Tijan Durori. Ya, jadi wujud indal Imam Asy'ari itu disebut sebagai zat, maka enggak dikelompokkan sebagai sifat. Hingga dalam kajian pembahasan sifat Allah, Imam Asy'ari enggak memasukkan wujud sebagai bilangan sifat yang perlu dipelajari. Langsung pertamanya apa? Kidam. Kalau kita kan wujud baru kidam. Imam Asy'ari langsung kidam. Kalau Imam Sanusi memasukkan wujud sebagai sifat, karena Imam Sanusi mengatakan wujud dan zat itu dua per
perkara, bukan satu perkara. Apanya? Iya, wujud itu bisa diomong sebagai sifat, kata Imam Asy'ari nih, tapi tidak masuk kelompoknya sifat wujudiyah. Gitu loh. Wujud kalau mau dimasukkan kelompok sifat itu enggak bisa masuk kelompok sifat wujudiyah. Masuknya kelompok sifat ibarah atau hal gitu. Masuknya kelompok hal-hal itu apa? Sifat keadaan gitu loh, bukan sifat yang berdiri pada zat yang sampai bisa dilihat. Jadi wujud itu bukan sifat yang bisa dilihat. Beda sama hijau nih, merah, itu sifat tapi sampai bisa dilihat gitu loh. Kalau wujud sifat tapi derajatnya enggak sampai bisa dilihat gitu loh. Namanya sifat bangsa hal, sifat keadaan. Makanya ini sering ngomong kalau ada orang nanya, gimana keadaan kamu, sehat? Karena enggak bisa dilihat. Enggak bisa dilihat? Ya, ngapain nanyain lagi lo? Kalau bisa dilihat enggak usah ditanyain. Mobil kamu hijau apa biru? Lo lihat aja, pakai nanyain lo gitu. Kalau sudah kelihatan enggak usah ditanyain lagi. Gara-gara enggak kelihatan saya nanya, gimana? Sehat? Oh, alhamdulillah. Jadi wujud itu juga keadaan gitu loh. Nah, yang dilihat apanya? Yang dilihat zatnya. Makanya kata Imam Asy'ari, sama aja ngomong wujud yaitu barangnya, ngomong zat yaitu barangnya gitu loh. Imam Asy'ari begitu doang, enggak repot. Jadi kalau di dalam bahasa yang lain lebih jelas, Imam Asy'ari itu lebih jelas, enggak bertele tele gitu loh. Tapi Imam Sanusi memisahkan antara wujud dan zat. Wa minhu man ja'alahu zaidan ala zat fi hadis dunal qadim wa huwa madhhabul falasifah. Udah lagi nih. Ada lagi madhab yang ketiga, madhab falasifah. Kalau filsafat mengatakan, kalau wujudnya makhluk, wujudnya manusia, iya, wujud itu perkara lain dari zat. Tapi kalau wujudnya Allah, ya satu perkara gitu. Madhab ini namanya madhab filsafat atau mu'tazilah, sama tuh. Allahu alimun, alim dan Allah itu satu perkara, bukan dua perkara. Gimana? Kalau kita kan Allahu alimun bi ilmihi, gitu kan? Allahu alimun, alim itu ya bukan Allah, alim itu sifatnya Allah, gitu loh. Kalau filsafat, Allahu alimun, alim itu ya Allah itu sendiri, bukan sifatnya, gitu loh. Kalau pada makhluk, Qadir alimun. Berarti alim itu sifatnya si Qadir gitu. Ganti. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau hawadis itu memang wujudnya tersusun. Susun, ada zatnya, ada sifatnya, ada. Nah, kalau Allah enggak begitu. Ini pendapat filsafat Mu'tazilah, diantaranya begitu pendapatnya, menolak sifat. Ini sudah ada sifat itu materi.
sifat itu materi. Ya pokoknya sifat itu dianggap perkara lain lah. Yang kalau Allah itu ada sifatnya berarti Allah itu enggak esa jadinya gitu loh. Tersusun atau tarkib lah paling enggak. Ada perkara lain yang nempel pada Allah. Enggak boleh kalau begitu, iman Allah begitu. Iman Allah harus Allah itu esa, ya esa til. Enggak tol itu enggak til pokoknya gitu loh. Enggak ada lainnya lagi gitu kata dia. Kalau kita kan enggak, kita mengimani Allah, Allah itu zat. Ya zatnya beda sama zatnya makhluk. Allah bersifat, ya sifatnya beda dengan sifat makhluk. Kan gitu selesai. Jangan malah oh Allah enggak bersifat. Lah, ngenalin Allah gimana kalau enggak bersifat? Malah zat doang, nanti ada zat yang alim, ada zat yang qadir, ada zat yang sami, zat yang bas. Ada tersusun-susun. Tadinya mau mengesakan malah jadinya tajsim lah, tadinya apa? Menjisimkan Allah. Jadinya menunjukkan kalau Allah itu berbilang-bilang malah. Ya, ini pembahasan yang pertama. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan wujud adalah zat, wujud dan zat bukan perkara lain. Yang kedua, kelompok Imam As-Sanusi, Imam Ar-Razi mengatakan wujud itu sifatnya Allah. Wujud itu perkara lain dari Allah. Maka dikatakan Allahu maujudun sama dengan Allahu alimun. Berarti alim itu sifatnya Allah. Yang ketiga, kelompok filsafat yang mengatakan kalau bagi hawadis wujud sebagai sifat, kalau pada Allah wujud sebagai zat. Beda-beda nih. Karena Allah itu enggak boleh ada sifatnya, kata pendapatnya filsafat atau Mu'tazilah ya. Nah, kita ngambil pendapat yang tengah-tengah, pendapatnya Imam As-Sanusi yang mengatakan wujud adalah sifat. Tapi walaupun disebut sifat, maknanya bukan sifat wujudiyah, bukan sifat yang sampai derajatnya bisa dilihat, tapi sifat yang hanya menunjukkan pada keadaannya Allah. Allah itu keadaannya ya wujud gitu. Karena sifat itu nanti dibagi jadi empat golongan, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Nanti akan ada penjelasan sifat satu per satu. Mana sih yang nafsiyah, mana sih yang salbiyah, mana sih yang ma'nawiyah, mana sih yang ma'ani. Ini kedudukan sifat menurut Imam As-Sanusi. Kalau filsafat, Allah itu zat gitu doang, enggak ada sifat. Sama kayak orang-orang Mu'tazilah, jadi membuang sifat bagi Allah. Ini pendapat yang ekstrim gitu. Jangan dianggap pendapat yang enggak ekstrim. Kalau Imam Asy'ari sama Imam Sanusi hanya beda bahasa. Satu mengatakan sifat, satu mengatakan zat. Kalau Mu'tazilah ini ekstrim. Allah enggak bersifat. Sama aja ngomong begini, kamu punya sepatu, kamu pakai sepatunya kekecilan biar pas gimana? Biar pas tuker nomor. Kalau kaki kamu ke 42, sepatunya 40 gimana? Hah? Diapain? Lah dituker gitu dong sepatunya.
ditukar yang gede biar pas. Kalau Mu'tazilah enggak, jarinya dipotong. Gimana coba? Biar itu pendapat yang ekstrim namanya. Masa gara-gara sepatu ngorbanin jari lah, mending ngorbanin sepatunya daripada ngorbanin jarinya dong. Itu Mu'tazilah begitu, gitu loh. Allah itu zat, Allah itu sifat, bersifat. Oh, kalau Allah bersifat nanti sama dengan makhluk. Biar enggak sama gimana? Buang aja sifatnya. Jadi Allah zat, enggak pakai sifat. Lah kalau Allah enggak ada sifatnya, gimana mau kenal Allah mau enggak ada sifatnya? Ini ngorbanin ilmu pengetahuan namanya. Nah kalau kita kan enggak, oh Allah itu zat, Allah itu sifat, nanti sama dengan makhluk dong. Ya kita bedain aja, zatnya Allah beda sama zat makhluk, sifat Allah masih, kan selesai masalahnya, gitu loh. Jangan dibuang sifatnya, ditukar sifatnya, gitu mestinya, dengan sifat yang cocok bagi Allah. Jangan dibuang sifat, kok jarinya dibuang gimana? Eh, tahu apa lo? Gitu maksudnya. Jadi ini pendapat yang ekstrim, pendapat yang bahaya ini. Kita ikut pendapat menurut Imam As-Sanusi yang menetapkan wujud sebagai sifat. Walaupun sebagai sifat, tapi tidak masuk sifat ma'ani, masuk sifat apa? Hal, hal makna apa? Hal nafsiyah. Nanti kita akan jelaskan apa itu yang namanya derajat-derajat sifat insya Allah. Ini pembahasan sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Kalau di dalam pembahasan kitab ini, kita disuruh bahas satu persatu dulu nih, wujud apa, hidam apa, bako apa, karena untuk memberikan pemahaman tiap-tiap sifat. Kalau di kitab lain yang lebih ringkas, yang sudah kita pelajari terdahulu, ngomong sifat langsung ngomong dalil, gitu. Sifat langsung ngomong dalil. Di kitab ini enggak, sifat dulu semua, baru ngomong dalil, karena agar fokus dalam pembahasan, gitu loh. Kalau membahas sifat, ya sifat dulu semua fokus nih. Oh, pengertian wujud apa, kidam apa, pokok apa. Setelah ngomong dalil, dalil semua fokus, gitu loh maksudnya. Biar pembahasannya satu per satu, jangan lagi fokus sifat, dalil. Ntar sifat lagi, dalil. Ini kalau bagi orang-orang yang awam memang cukup seperti itu karena pemahamannya hanya untuk dirinya sendiri, gitu loh. Tapi di sini ngajinya untuk para ustadz, jadi kan harus lebih luas pembahasannya, gitu maksudnya. Ya, kita sambung yang akan datang dengan bicara sifat yang kedua, itu wajib Allah bersifat kidam insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة أستغلنا أوراتي أمين روعتي وأغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع فضلاً وجوداً مناً لم باكتسام منا بالمصطفى رسولنا أعظم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.